Saya mohon pencerahan Uday. Dalam surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada para malaikat bahwa Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifahnya di muka bumi. Ya. Itu tertera pada ayat 30 surat Al-Baqarah. Wa qala lil Ingatlah ketika Allah berkata kepada para malaikat. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan khalifahku atau manusia sebagai khalifahku di atas muka bumi. Pertanyaan. <tuh> Bila Nabi Adam langgar larangan Allah Bila Adam langgar larangan Allah, yaitu makan buah larangan atau mendekati pokok larangan, lalu dia, Adam, terus diturunkan ke bumi. Kemuskilan nah, ini, muskilnya pertanyaannya. Kemuskilan saya, kalau Nabi Adam tak langgar larangan, dia tetap akan diturunkan ke bumi. Kalau tak langgar pun, dia tetap akan diturunkan ke bumi, sebab Adam sebagai asal-usul manusia. Jadi, dalam hal ini, Nabi Adam tak boleh dipersalahkan. Mohon penjelasan, Pak Ustaz barangkali yang tanya ini murid baru. Ustaz sangat selalu jawab soalan yang sama. Soalan ini. Allah cipta Adam di langit. Setelah Adam dicipta, makhluk langit, para malaikat termasuk iblis disuruh supaya sujud semuanya sujud kecuali iblis dia enggan dan dia takabur Adam diberi oleh Allah istri bernama Hawa mereka duduk dalam surga kedua-duanya mendapat larangan dari Allah. La takraba hadhihi syajarah. Jangan kamu dekati pokok ini. Lalu iblis yang dilaknat oleh Allah disebabkan enggan sujud. Dengki, hasad. Adamlah yang membuat dia akhirnya dilaknat oleh Allah. Sebab dia minta izin kepada Allah untuk menggoda Adam. Pendek cerita, Adam dan Hawa tergoda. Karena kedua-duanya bersalah, iblis bersalah enggan sujud, tidak buat perintah. Adam dan Hawa langgar larangan, jangan dekati pokok larangan. Akhirnya mereka semua diturunkan dari syurga turun ke bumi. Ini boleh dilihat pada ayat 38 Al-Baqarah. Qulnah bitu minha jamia ah. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari syurga ini. Fa imma ya minni huda. Kelak akan datang petunjuk daripada aku. Siapa yang ikut petunjukku, dia tak perlu takut dan tak perlu bersedih hati. Ustaz dah jelaskan ayat ini berkali-kali, tak kurang daripada lima kali. sebenarnya masalah Adam itu bersalah ke tidak bersalah kata ulama akidah al-sunnah wal jamaah Adam dan Hawa memang bersalah iblis juga bersalah itu sebabnya mereka dihukum dibuang dari surga mungkin ada yang tanya Adam itu kan nabi Pak Ustaz betul tapi ketika dia melanggar larangan itu dia belum lagi bertaraf sebagai nabi. Dia sebagai nabi setelah turun ke bumi. Nabi kan maksum. Tapi sebelum menjadi nabi dia boleh buat salah. Dia boleh melakukan salah. Sebab dia belum jadi nabi. Jadi kisah tersebut sudah Diketahui oleh Allah, akan begini, akan begini, akan begini. Akhirnya mereka diturunkan ke bumi. Akhirnya muncullah manusia dari zuriat Adam dan Hawa, muncullah jin-jin-jin dari zuriat iblis. Itu dulu yang dapat Ustadz jawab untuk soalan yang pertama. Yang kedua, jangan lupa beramai-ramai datang hari Rabu ini. jumpa murabbi mengasas selawat sebelum subuh pukul empat setengah ambil ilmu ilmu tasawuf supi dari beliau untuk diamalkan mohon pencerahan pak ustaz apakah ada kuliah sub apakah ada selawat subuh hadirin dan hadirat selawat disuruh oleh nabi bila-bila masa saja kecuali di dalam buku ustaz wirid Rasulullah pagi dan petang memang ustaz ada sebut sebaiknya baca selawat 10 kali sebelah pagi 10 kali sebelah petang fadilatnya ini dan ini lihat buku wirid Rasulullah pagi dan petang Tapi yang namanya salawat jam 4 setengah pagi, yang dipanggil dengan salawat pagi, Ustaz pun tak dengar apa bunyi salawatnya. Sebenarnya tidak ada ketetapan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersalawatlah bila-bila masa. Lebih-lebih lagi pada hari Jumat. Salawat lebih afdal. Dan salawat yang paling afdal ialah salawat yang datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling kurang, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad. Kalau mau yang lebih bagus, baca salawat Ibrahimiyah. Sebagaimana yang kita baca pada penghujung tahiyat akhir. Itu riwayat Imam Muslim. Ada lagi salawat yang lebih baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barat ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka hamidun majid. Itu riwayat Bukhari dan Muslim. Sila baca buku yang Ustaz tulis. Tidak kurang tujuh selawat yang Ustaz sebut di dalam buku Pedoman Salat. Kita teruskan. Yang ketiga, bila seorang lelaki meninggal dunia, lelaki tersebut dibinkan atau dibintikan ibunya, Pak Ustadz, tolong beri sedikit pencerahan. Hadirin dan hadirat, Ustadz telah jelaskan beberapa tahun yang lalu. Tidak ada dalil. Apabila setelah meninggal dunia, lalu almarhum atau arwah itu dibintikan pada dibinkan pada ibunya bukan bin dan binti ya bukan Abdullah bin Yasin setelah ustaz mati meninggal dunia wafat tak perlulah minta kepada Allah ya Allah ampunkanlah dosa guru kami Abdullah Bin Fatimah tak perlu sebut nama ibu. Bukan berbinti, bin itu maknanya son. Abdullah son of Yasin. Najwa daughter of Abdullah. Anak ustaz bernama Najwa itu daughter of. Itu binti. Bin itu son of. Singkatnya tidak perlu dirubah nama asal bapa itu kepada nama ibu. Abdullah bin Yasin di dunia, Abdullah bin Yasin di alam barzakh, Abdullah bin Yasin juga di alam akhirat. Bin bapa. Coba dengar hadis ini. Ketika Nabi suruh supaya kita beri anak nama-nama yang baik. Apa kata Nabi? Innakum tudawna yawmal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i aba'ikum. Fahsinu asma'akum. Sila dengar baik-baik. Kamu nanti pada hari kiamat antum tudauna yaumal qiyamah kamu kelak pada hari kiamat akan dipanggil dengan memanggil nama-namamu dan memanggil nama bapa-bapa kamu bi wa asma'i abaikum aba itu plural dari abun bapa nabi tidak sebut tudauna yaumal qiyamah bi Wabi asma'i ummahatikum kamu pada hari kiamat akan dipanggil dengan menyebut namamu dan nama ibu-ibu kamu. No, itu bukan hadis. Hadis kata kamu akan dipanggil dengan nama-namamu dan nama bapak-bapak kamu. Fa'ahsinu asma'akum. Oleh sebab itu sebutlah atau berilah nama nama anak-anak kamu dengan nama-nama yang baik-baik belaka. Dan Nabi pernah ditanya, apakah nama yang paling baik, Ya Rasulullah? Nabi jawab, Abdullah. Jangan jelas. Kebetulan itu nama Ustaz. Abdullah, hamba Allah. Itu nama yang paling baik, baru kemudian disusuli Abdurrahman Abdurrahim, dan tambahlah Al-Asmaul Husna. Sesudah itu, namun Abdullah itu yang terbaik. <tuh> Oke, okay. Pak Ustaz, Imam Al-Baghdadi bermimpi lihat wajah Nabi pucat. mimpi. Ketika ditanya mengapa ya Rasulullah tuan muka tuan pucat. Lalu Nabi jawab. Majoriti dari kalangan umatku masuk neraka. Kecuali sekian sekian sekian. Nabi sedih sehingga Nabi pucat. Video lengkapnya ada dalam pertanyaan. Tapi itu semua diperolehi melalui mimpi. Ingat, bila belajar ilmu akidah, Ustaz ada tulis pada penghujung buku ini. Manhaj akidah ahlus sunnah wal jamaah. Mimpi tidak boleh dijadikan referensi mimpi bisikan halus, tidak boleh dijadikan dasar hukum. Dengan kata lain, tidak boleh dijadikan rujukan, sebab mimpi boleh jadi dari Allah, boleh jadi dari syaitan, boleh jadi hanya permainan tidur. Oleh sebab itu, kalau itu hanya mimpi, tolong ketepikan saja. Walaupun kita tak nafikan, seseorang apabila bermimpi Nabi Muhammad itu adalah sebenar-benarnya Nabi Muhammad, memang ada hadis. Tapi yang menjadi amalan kita, keyakinan kita, bukan berdasarkan mimpi. Sebab lengkap ajaran Nabi Muhammad dalam Al-Quran dan hadis Nabi. Sehingga Baginda pernah mengatakan. Tidak ada satupun amalan yang boleh membawa kamu ke syurga. Kecuali aku sudah sampaikan. Sebelum aku mati. Tidak ada perkara-perkara yang boleh membawa kamu ke neraka. Kecuali semuanya sudah aku larang. Disebabnya Allah berfirman. al akmal tulakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu. Tak lama kemudian baginda wafat. Jadi untuk apa kita tidak cari dari mimpi, sesuatu keyakinan atau amalan? Belajar Quran dan Sunnah. Itu yang disebut oleh Nabi aku tinggalkan kepadamu. Dua perkara, selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama lamanya, yaitu Quran dan Sunnahku. Bukan mimpiku. Bukan mimpi aku. Bukan. Nah, yang terakhir. Ini yang terakhir datang beberapa menit sebelum kita mula tadi dari Singapura. Pak Ustadz, saya ada soalan. Ini soalan yang kelima, terakhir. Mungkin Ustadz terlepas pandang dalam tazkirah Uday. Rupanya soalan ini pernah ditanya cuma Ustadz terlepas pandang. Kata beliau, saya selalu singgah sarapan sebelum ke tempat kerja. Beliau rupanya bekerja, sebelum sampai ke tempat kerja, beliau sarapan dulu di suatu tempat. Mungkin restoran. Bolehkah saya berbagi rezeki saya belikan kue muih buat teman-teman bangsa asing. Maksudnya, non-Muslim sebab teman maklum di Singapura. Barangkali teman-temannya itu banyak dari kalangan orang yang bukan Melayu. Sebab teman Melayu tak ramai dan niatkan atas nama arwah ibu bapak saya. Mohon pencerahannya, Pak Uday. Hadirin dan hadirat, ganjaran pahala kita bagi kita dapati dari Allah. Bukan saja jika kita berbuat baik kepada sesama Muslim, seperti memberi makan, minum, obat-obatan, memberi pertolongan, kita tolong, non-Muslim pun dapat pahala oleh sebab itu bila kita berbuat sesuatu yang kita layak mendapat pahala apalagi memberi sarapan nasi lemak ke roti ke sandwich ke kepada kawan-kawan kita non muslim dan mereka happy kita dapat pahala automatically mak bapak kita dalam kubur juga dapat pahala yang sama sebab nabi bersabda Inna waladahu min usaha anak-anak yang baik. Itu juga adalah usaha mak bapak. Sebab wujudnya kita di atas muka bumi, betul tak kesan perbuatan baik mak bapak? Mereka kawin dulu, mereka mengadakan hubungan dulu, akhirnya hamil, kita akhirnya lahir, mereka beri makan, minum, pakaian, tempat, dan pendidikan. Betul tak itu usaha mak bapak? Itu maksudnya. Sesungguhnya anak adalah usaha mak bapak. Oleh sebab itu sesuai dengan firman Allah, wa laisa lil insani illa Manusia tidak mendapat apa-apa kecuali apa yang diusahakannya. Karena usaha anak itu sama dengan usaha ibu bapak, maka ibu bapak juga layak mendapat pahala. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa nanti.